Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kita kembali dalam program apa perkongsian delima ya, perkongsian delima daripada saya. Pada hari ini saya akan kongsikan bagaimana untuk membina kelas dan juga meletakkan bahan-bahan pengajaran di dalam kelas. Ini adalah contoh. Mula-mula kita buka dulu kita punya seperti biasa login Delima kita. Okey, ini contoh-contoh kelas yang telah saya hasilkan ya. Contoh kelas kelas yang telah saya create. Okey. Saya rasa semua dah tahu kan cara nak membina kelas. Kalau tak, kita boleh ulang semula. Contohnya, kita klik tanda tambah ni. Ini join, kalau ada yang invite kita, kita join di sini lah. Kalau nak create class, kita create lah, bina class sini. Okay, tapi saya dah bina ni, saya nak tunjukkan. Ni matematik C1, matematik tahun 2, matematik tahun 4, muzik dan lain-lain. Okay, saya nak ambil satu contoh iaitu matematik tahun 4. Ni matematik tahun 4, saya dah bina kelas dia, saya letakkan tema dia, team dia sini. Okay. Kemudian kita tengok dekat classwork. Contohnya saya topik tengok saya mengajar topik nombor. Saya ajar topik nombor, saya letakkan berkaitan nombor je lah. Ini saya bina untuk saya sampaikan dalam PDP online ya. Atas talian. Okay, seterusnya kita tengok lagi yang contoh. Topik lagi, contoh lagi. Ini latihan yang perlu murid buat. Saya tunjukkan. Okay. Dan ini yang ketiga, latihan bundar. Bundar. Baca dan fahamkan nota dan maklumat di bawah. Sampaikan kepada murid. Nota-notanya. Kemudian, dia minta murid menjawab soalan latihan. Okey, itu contoh yang telah saya hasilkan. Okey, ini adalah topik nombor. Jadi bagaimana kita nak menambahkan topik lainnya? Di sini edit. Okey. Di sini kita add. Kita nak meletakkan bahan-bahan lah untuk diajar ataupun disampaikan kepada murid-murid kita. Okay, kita klik create. Create ni adalah ada dokumen, slide, sheets, drawing, form. Kita, lima aplikasi ni kita gunakan untuk membuat tugasan kepada murid lah. Okay, katalah contoh saya gunakan dokumen. Jadi bagaimana kita nak isikan bahan-bahan itu? Contohnya kita tulis matematik tahun 4 dan kita isikanlah maklumat untuk tambah ke apa ke operasi tambah. Contoh ya, ha, kalau kita nak buat satu-satu, sama macam word lah. Tapi saya tak nak tunjuk yang ni, saya nak tunjukkan kita dapat buat dengan bahan grafiknya sekali ya. Okey, mula kita buka buku teks. Ha, ni buku teks matematik tahun 4. Kita ambilkan bahan daripada gambar-gambar di sini. Kecilkan sikit kalau lebih besar. Okey. Kita dapatkan bahan di sini. Okey. Kita letakkan di dalam yang kita nak buat bahan PDP. Okay, kita
Edit Paste. Ini adalah tajuk. Apa tajuk kepada kita punya subjek tadi lah. Matematik tahun 4. Okey. Lepas tu kena tambah lagi nota-notanya belum kita nak berikan latihan. Okey, kita dapatkan okey. Tengok tajuk. Okey, kita tengok tajuk. Bulan nombor, guna nombor aku tambah. Contoh saya nak ambil ajar tambah. Operasi tambah. Operasi tambah. Telah disampaikan, telah diajarkan. Pergi kepada operasi tambah anggaran. Anggaran, okey. Ini okey, tambah. No operasi tambah. Kita dapatkan operasi tambah. Bahan operasi tambah ni. Okey. Paste-kan semula, paste-kan kepada dokumen yang kita buat tadi. Okey. Tajuk dia operasi tambah. Di sini kita boleh berikan arahan. Contohnya baca dan faham ni nota dan bahan grafik di bawah. Okay. Bagi arahan kepada murid supaya membaca, meneliti dan memahami bahan grafik dan juga nota-nota matematik operasi tambah ya. Okay. Seterusnya kita tengok lagi bahan lagi. Okey. Murid apa? Meneliti lagi, belajar. Tambahkan lagi nota-nota dan bahan grafik sedikit. Okey, ini pun sambungan daripada tadi lah. Baca dan fahamkan nota-nota, jumlah bilangan 17,000, bagaimana menambah. Okey. Lagi lagi bahan-bahan bahan seterusnya. Nombor 3. Tiga kita bahan nombor 3 seterusnya. Tampalkan. Is okey macam tadi untuk murid
arahan boleh buatlah sebab dah ada arahan tadi, sama arahan yang sama itu mesti baca dan fahami. Ha, ni bagaimana jadual tunjukkan minta murid membaca dan memahamilah nota-nota yang diberikan ni. Okey. Seterusnya kita belum sampai lagi kepada soalan latihan. Ini bahan grafik. Sikit, okey. Ambil bahan ini. Kita letakkan di dalam D5 kita tadi, itu kelas D5 kita tadi, paste-kan dia. Okay, paste-kan. Sesuai kesesuaian bahan grafik ini. Okey. Dan muka slide seterusnya. Kita dah sampai ke akhir, iaitu not, sedikit nota dan juga latihan ni. Alright. Alright. Kita tampalkan dalam D5 kita. Okey. Sesuaikan, selaraskan lebarannya. Okey. Okey, sekarang di bahagian terakhir ni kita buat lagi satu arahan. B. Jadi soalan tadi A, ini B. Sakit. Okey. Okay, nak buat dekat bahagian soalan ni, kopi ni dulu, letak di bahagian soalan, bahan di bahagian soalan. Okey. B. Jawab soalan di bawah soalan di bawah. Tujuh nota, nota yang telah dibaca di bagian untuk mendapatkan jawab. Alright. Begitu.
Seharusnya kita tambahkan semula, letakkan semula bahan grafik tadi untuk latihan tadi. Okey. Okey. Dan yang terakhir sekali, jika kita hendak menetapkan barang ini antar tugaskan okey. Okey, dah siap satu tugasan PDP atas talian yang kita jalankan untuk matematik tahun 4 ya, untuk murid tahun 4. Okey. Dah siapkan tu. Okay, setelah siap, pergi ke file, klik file, publish to the web. Okay, just klik publish. Okay, copy ini. Pergi semula kepada kita. Kelas 5 tadi ya. Add sebelah ya. Okay, kita klik add. Klik link. Okay, pastekan URL yang kita copy tadi. Buat dia punya tajuk dulu ya. Tadi saya lupa, minta maaf. Operasi tambah. Okey. Pergi dekat file. Publish. Linknya, copy yang
Untuk kita tak ada title tadi. Kita link semula. Paste link. Still tak ada. Kalau tak ada, kita pergi ke drive. Hasilkan lagi. Share. Link. Ni yang kita hasilkan tadi tak ada tajuk ya. Kita tulis tajuk tadi. Add link. Yang dah keluar tajuk muncul dah. Save dia. Save. Tajuk. Kita klik ni. Keluar tak yang kita hasilkan ni. Tengok. Yang kita buat tadi kan. Baca dan faham. Data dan bahan grafik. Okey. Kepada pelajar supaya menghantar tugasan yang terakhir. Okey, saya rasa itu satu kemahiran dalam D5 dan aplikasi D5 yang dapat saya kongsikan sama. Kerana sepanjang KP ini kita tidak bersemuka, so kita hanya menyampaikan PDP melalui atas talian. Ini tadi yang telah saya hasilkan di stream matematik. Kita tengok, jangan lupa pukul kita share kepada belajar. Macam mana kita nak share kepada pelajar, sama ada kita klik student ni ataupun kita ni. WhatsApp kan kod kelas kod ni ya, kepada murid untuk join untuk yang tugasan kelas yang kita create tadi ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan untuk kali ini. Saya harap segala yang saya telah kongsikan ini akan dapat memberi manfaat kepada anda sekalian. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi.